Timur, Jawa Timur. Para calon penumpang yang baru datang memasuki area Terminal Priok, yang mau ke Jawa Timur, mau ke Madura, angkatan siang, Terminal Priok tersedia, sudah ada, ya kan pokoknya. Update terkini ya, setelah libur panjang Nataru, Natal tahun baru, tapi masih ada beberapa orang pemudik susulan pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terminal Priok itu terhubung langsung ya, dekat langsung dengan stasiun KA kereta api. Dan ini aku berada di pintu masuk Terminal Priok. Dan ternyata update terkini sudah ada penampakan ya, pembangunan renovasi Terminal Priok sudah nampak kelihatan 50% nih teman-teman. HM179 yang kemarin insiden dengan apa saya tidak tahu, yang tahu tolong dicoret-coret kolom komentar ya teman-teman. Yang kemarin sempat insiden dan kaca samping sebelah kanan remuk bunyi. Dan sekarang sudah mulai ngelin lagi ya. Hari ini hari apa nih? Sabtu ya teman-teman. Saya ketemu di Terminal Priok. Nanti tak lihat, tak telusuri bagian samping yang katanya kemarin hancur ya. Apakah sudah diperbaiki seperti semula lagi? Nah itu ternyata wayangnya dasnya tuh gelur. Wayangnya cuma separuh, tidak ada kepalanya. Dan kaca sebelah kanan sudah dipasang lagi ya teman-teman. Sudah diperbaiki lagi, sudah sempurna lagi seperti semula. Bagian bodi masih terlihat ada baret-baret. Ini kayaknya rempetannya terlalu menjadi hancur. Tapi bagian belakang ya, bagian belakang, kaca belakang masih utuh, tidak pecah. Dan cuma bagian bodi itu ada yang bloker, ada yang retak ya teman-teman. Armadanya lagi dicuci lur, dia kelihatan kinclong. Karena hari ini dia langsung ngelih ke Ponorogo. Angkatan siang nanti jam 12 siang. Baret-baretnya wangit banget lur. Ini sebelah belakang yang dari bongkong sebelah kanan sampai ke bodi paling tengah lur bagasi. Sampai ke bagasi tengah itu agak penyok ya. Kayaknya agak penyok ini pas nih bagasi tengah. Depan roda belakang yang ini. Jadi keserempetnya tuh dari bodi tengah sampai ke atas kaca, jadi kacanya remuk. Nah itu lur, nah, itu tulisan Mercedes Benz aja hilang separ yo. Tulisannya tinggal Mercedes Benz, mernya nggak ada ya. Ini kaca yang retak ya, yang kemarin pecah sudah diganti lagi, sudah rapet lagi. Itu cuma gambar wayangnya hilang kepalanya lur ya, tidak ada. Itu kepala wayangnya belum dipasang ya, hilang siji ya. Nanti kita lihat bagian ke samping kiri apakah kepala wayangnya ikutan dipotong atau tidak ya teman-teman. Nah itu masnya lagi mencuci, mengumbah-umbah bisnya. Dan ini ada juga 036 ya. Ini 036 itu dulu bekas apa ya, Albert apa bukan ya teman-teman. Ternyata nampak juga tuh
bodi bagian depan, samping pintu ya, remuk juga tuh. Itu habis tersempet apa juga belum paham ya. Ini langsung masuk ke shelter keberangkatan Terminal Priok nih teman-teman. Apakah hari ini dia ngelin ke Madura atau tidak ya? Biasanya Ponorogo dia teman-teman. Balik maning ning armada 179. Ayo gelur. Dari kejauhan tuh wayangnya tugel dah sih. Ya kayak wayangnya tugel dah sih lur ya, tinggal kelas ya. Pokoknya kedepannya semoga Leo Haryanto semakin lancar-lancar jaya, tidak ada yang aneh-aneh ya. Dan pesan dari Pak Haji itu, tidak ada orang tua kepingin anaknya hancur ya. Memang betul banget ya. Semoga juga Mas Rian semakin sukses lagi, sehat dan lancar selalu usahanya Mas Rian. Kalau misalkan Mas Rian ingin anak mau buka usaha bis sendiri ya teman-teman, pokoknya dari jauh saya mendoakan yang terbaik saja buat POPO yang ada di Indonesia. Kalau persaingan, kalau saingan itu wajar ya. Jadi kalau usaha tidak ada saingan itu kurang menarik ya teman-teman. Dan ini ternyata bagian kiri ya, masih utuh, masih dinding, masih mulus, dan kepala wayang juga masih utuh, ora terpotong. Mantap, pokoknya bagian satu masih utuh ya. Ini tinggal masuk ke body repair aja, jadi oles-oles lagi bagian kanan, bening lagi ya teman-teman. Kepala wayangnya hilang separuh. Orang yang tidak sewan lho randu. Ya guys, tidak sewa yang muncul. Semoga cepat diperbaiki ya teman-teman. Semoga cepat dipasang kepala wayangnya, biar kelihatan ganteng maksimal maning lho. Dan dipoles bodi di bagian samping ini, bodi yang penyok-penyok perbaiki lagi biar kelihatan tampan sempurna maning lho. Wes pokoknya sehat kabeh ya, tak tunggu no selalu. Video pun aku akhiri sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oye oye ser.